Partai Perindo akan terus berkontribusi untuk membantu masyarakat sehingga bisa hidup menjadi lebih baik sesuai dengan visi dan misi partai, yaitu mensejahterakan rakyat Indonesia. Kesetaraan tingkat ekonomi yang masih sangat timpang di Indonesia mengakibatkan sebagian besar warga Indonesia hidup dalam keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Sayap Partai Kartini Perindo dan Garda Raja Wali Perindo atau GRIN menggelar senam bersama yang dilanjutkan dengan bakti sosial berupa pembagian 250 paket sembako gratis bagi warga kurang mampu di Kecamatan Tangguharjo, Grobogan, Jawa Tengah. Diharapkan bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat dari himpitan ekonomi yang semakin sulit. Ya, karena ini merupakan bentuk rasa peduli dari Partai Perindo, karena kita tahu sekarang kebutuhan sedang melonjak naik. Jadi kita juga ingin bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat melalui program di Pati, Jawa Tengah. Kartini dan GRIN Perindo juga menggelar bakso serupa sebanyak 250 paket dibagikan secara cuma-cuma bagi warga yang membutuhkan di Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil. Kegiatan ini disambut antusias oleh warga, terlebih di tengah melambungnya harga sembako menjelang bulan Ramadan. Antusias masyarakat sangat besar sekali, mereka merasa terbantu. Dan inilah Partai Perindo, kami hadir untuk membangun, membantu masyarakat di seluruh Indonesia. Partai Perindo akan terus berkontribusi untuk membantu masyarakat sehingga bisa hidup menjadi lebih baik sesuai dengan visi dan misi partai, yaitu mensejahterakan rakyat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.